Murid, dah basuh tangan? Sudah, Cikgu. Bagus. Baca doa masing-masing sebelum makan. Kau cari apa? Duduk gafu aku. Ish, tak ada pula. Makanlah guna tangan. Macam kita orang. Bekal aku mi goreng. Macam mana nak makan dengan tangan, kena guna sudu gafu. Nah, guna ini punya pet, Kak Ju. Terima kasih, Mimi. Sama-sama. Kau tahu guna ke? Tahu, senang je. Macam mana kau tahu? Aku dan Abah Is kan peminat makanan Jepun. Selalu makan sushi guna penyepit ni. Jadi, dah biasa guna. Iya, kita orang makan sushi juga. Kak Ros beli. Makan kat rumah, kita orang makan guna tangan. Betul-betul-betul. Lagi cepat. Boleh je. Ikut suka hati sendiri. Banyak tu je dapat? Taklah pandai sangat. Haiya. Senang saja guna penyepit kayu ni, Ma. Tengok saya. Kau makan. Biasalah. Orang Cina memang makan nasi guna penyepit. Aku pun nak cubalah. Mimi, kau ada lagi penyepit kayu ni? Ada? Banyak! Uish, kenapa kau bawa banyak-banyak ni? Mama saya letak. Mana saya tahu? Sebenarnya, Mimi selalu lupa mau bawa. Jadi, mamanya taruh di dalam tas dia supaya penyepit itu selalu dibawa Mimi. Oh. Nah? Ih, susahnya. Ya, aku cuba. Wow, hebat kan aku? Ish, mana Aci? Ayam tu besar. Senanglah. Cuba sepit nasi. Mesti kau pun tak berjaya. Kesian ayam Ipin. Jangan ambil. Dah kotor. Jangan marah. Kau bawa balik? Aku nak cuba guna penyepit ni sampai pandai. Alah, apa sebab kau tak cakap tadi? Aku dah buang aku punya. Siapa suruh kau buang? Mimi kata penyepit tu pakai buang. Yang kau dengar cakap dia buat apa? Buat apa tu? Nak belajar guna penyepit kayu ni. Macam-macam lah korang. Ambil je lah dengan tangan. Kan senang? Ya, aku cuba pula. Janganlah, ini aku punya. Bagilah, pilih-pilih je. Tak boleh, aku nak guna. Kongsi lah, lepas kau pilih tak pula. Tanah. Patah. Tidak!
Apa ni? Diorang berebut penyepit. Dah patah meraunglah. Penyepit? Hei, dah jangan menangis. Opah bagi yang baru. Opah ada banyak. Opah ada banyak? Iya, kejap. Hana. Huh? Bukan ni. Ini penyepit baju. Kita orang nak penyepit yang diguna bila makan. Yang macam ni. Oh, opah silaplah. Nah. Banyaknya. Tak pernah tahu pun ada penyepit kat rumah ni. Tak pernah nampak pun. Memanglah. Sebab korang tak pernah kemas dapur. Nak buat apa banyak-banyak ni? Simpanlah. Mana tahu hidup korang tak melawat kita lagi. Hah? Kawan Jepun akak tu? Ha-ha. Orang Jepun kan makan guna penyepit kayu ni. Jadi akak simpan siap-siap. Senanglah nanti. Pandai akak. Akak kau kalau nak menyenangkan diri memang pandai. Akak pandai ke guna penyepit kayu ni? Huh? Lebih dari pandai. Jago. Tak percayalah. Cuba tunjuk. Tengok ni. Betul-betul hebat. Opa, pandai? Bolehlah sikit-sikit. Itu bukan sikit-sikit. Itu dah pandai sangat. Nampaknya, Ipin. Kita je lah yang tak pandai guna penyepit ni. Betul-betul-betul. Siti. Tak pandai boleh belajar. Apa-apa pun, mari kita makan dulu. Betul-betul-betul. Cakapnya, Opa. Ini mesti sedap. Ini mesti sedap. Cepat korang datang. Iya. Seperti biasa, aku sama Meme yang datang duluan. Ayo main masak-masak sama kami. Hai, jangan lari ya. Duduk sini. Nak buat apa ini? Kamu mesti lapar kan? Tunggu lah, saya masak. Kenapa tak guna sudik? Guna ini penyepit, lagi senang mah. Mama saya goreng sayur, goreng ikan, goreng telur. Semua guna ini penyepit. Iya, Upin. Penyepit ini ada banyak jenisnya. Ada yang mahal, ada yang murah. Fungsinya juga macam-macam. Ada yang untuk makan, ada yang dipakai buat masak. Paham dah. Tapi, kita orang masih tak pandai guna. Betul-betul-betul. Baru ingat. Upin, Ipin, saya ada hadiah untuk kamu. Kamu mah belajar guna ini penyepit untuk makan kan? Iya. Mari saya aja. Boleh coba? Untuk apa itu? Untuk kamu belajar guna lah. Dulu mama saya guna penyepit macam ini loh. Banyak senang. Satu untuk Upin, satu untuk Ipin. Terima kasih, Nini. Sama-sama. Sekarang boleh mula berlatih. Tunggulah. Sepi itu patu. Masuk sini. Apa yang penat sangat ni? Mari duduk. Atuk belanja ABCD. Uncle, ABCD, jual. Okey. Apa tu?
penyepit kayu. Mimi buatkan. Dia ajar cara nak guna penyepit ni. Oh, nampak macam candas. Candas tu apa? Candas tu penyepit kayu yang digunakan orang Sabah dan Sarawak untuk makan ambuyat. Huh? Ambuyat tu apa pula? Ambuyat tu makanan tempatan orang Sabah dan Sarawak. Ia dibuat dari tepung sagu. Ambuyat ni jadi pengganti nasi. Makan dengan ikan bakar, air asam atau lauk-lauk lain. Yang unik cara makannya. Candas tu akan dicelup dalam ambuyat dan dipusing-pusing sehingga menyelap putihnya. Lepas tu kita makan dengan ikan bakar dan air asam. Puh! Kita orang pun nak cuba makan. Nantilah. Satu hari Atok buatkan. Ya, ini hari makan ABCD dulu. Okey. Tak habis lagi ke main penyepit kayu tu? Tak. Kita orang nak berlatih sampai pandai guna. Ha, jangan sepah-sepah. Tak ada siapa nak kemaskan nanti. Alah, nanti kita orang kemaskan. Yelah tu. Aku pun boleh. Percaya, aku dah pandai guna penyepit kayu. Selain digunakan untuk makan, ada satu lagi kegunaan penyepit kayu ni. Apa? Sebagai cucuk sanggul. Sakit. Pandai ngut ni, ha. Aduh. Nah, Papa bagi. Ambillah. Nasi lemak sambal ikan bilis. Sedapnya bau. Dah, main teman Atuk sarapan. Nanti Atuk nak sambung kerja balik. Baik, Tok. Atuk buat apa ni? Buat gerobok rezeki. Jomlah makan. Gerobok rezeki. Abang Iswo buat. Untuk apa? Adalah tu. Yelah. Bismillahirrahmanirrahim. Atuk nak kita orang tolong? Tak payah. Dah nak siap. Alamak. Jom. Barulah nampak kuat dan teguh. Tengoklah siapa yang tolong. Upin dan Ipin. Yelah, terima kasih. Sama-sama. Alak, sudah siapkah? Mestilah dah. Mari, tolong angkat. Ya. Tuh.
Nak angkat ke mana? Ayah, masuk lori lah. Kemudian nak hantar ke kedai Abang Is. Op, sikit lagi. Op, op. Haiya, ha? Diamlah. Okey dah, cukup. Abang Is. Eh, korang pun ada? Nak ikut sangat. Bukan sibuk. Tak apa, Tok. Biar saya angkat. Nak tolong? Boleh lah, Bang. Boleh. Dalam kedai, tepi kaunter. Ada banyak kotak dan gampik beras. Bawa keluar semua. Baik, bos. Halo. Ya, habis. Apa macam kau, penatnya. Alah, sikit tu pun dah penat. Beratlah tu. Jom tolong abang buka kotak-kotak ni. Kemudian, kita susun dekat gerobok tu. Lu dolang tolong kerja. Uncle dengan Tok Dalang mau balik. Okey. Terima kasih, Uncle. Atok. Barang ni untuk siapa? Untuk orang kampung yang memerlukan. Semuanya percuma. Percuma? Sesiapa je boleh datang ambil. Pindah izin selamanya. Betul. Terima kasih, Abang Is. Nak ke mana? Taruh balik barang-barang tu. Tapi kata sesiapa je boleh ambil. Ipin, barang-barang ni untuk orang yang hidupnya susah. Serba kekurangan, tak ada duit, tak ada makanan. Ipin, faham kan? Ipin! Apa korang buat? Kemas barang-barang ni. Kau pula nak ke mana? Nak beli beras. Situ ada beras. Oh, kampik besar. Aku nak beli 3 genggam beras je. Aku orang susah. Mana ada duit nak beli besar macam tu? Mesti mahal kan? Ini percuma. Kau boleh ambil barang lain juga. Betul ke ni? Betul. Ini gerobok rezeki abang buatkan. Nak bantu orang kampung yang susah. Ambillah. Ipin, plastik. Ambillah. Dah lama tak makan bihun. Aku nak balik masak. Terima kasih semua. Sama-sama.
Ipin, Ipin. Sedih ke? Tapi abang suka. Hah? Abang suka tengok orang susah ke? Bukan. Abang suka bila orang betul-betul susah datang ambil barang-barang di sini. Maknanya, projek gerobok rezeki abang berjaya. Oh, macam tu. Kesian kan? Ha-ha, sedih tengok. Apa yang kesian? Apa yang sedih? Fizi tu. Dia orang susah rupanya. Nak beli sekampit peras pun tak ada duit. Patutlah dia selalu minta Ihsan belanja. Hai, selama ni berkawan tak tahu ke? Tak. Ha? Nasib baik ada gerobok rezeki. Dapat dia sekampit beras. Hah? Dah mula dah? Projek Abang Is tu? Dah. Hari ni mula. Ha, lepas ni teman akak nak tengok gerobok rezeki tu. Akak belanja aiskrim. Boleh? Yeay! Yelah tu. Kenapa ni, Is? Apa dah jadi? Orang berebut barang. Hah? Barang sedekah pun nak berebut? Barang percuma kan? Macam itulah. Semua nak diambilnya. Heish, tak ingat orang lain. Beras yang ada? Ya, makcik. Beras yang bagus sikit tak ada ke? Itu pun dah bagus ada. Orang sedekah, kita terima je lah seadanya. Makcik tak makan beras jenis ni. Ha? Beras murah ni, tak sedap. Uish, seadanya percuma. Ini boleh buat niaga. Roy, ni untuk bantu orang yang memerlukan. Bukan untuk meniaga. Aduh. Lah, ya ke? Jadi tak boleh? Kau nak ais krim. Jom, abang belanja. Korang nak ais krim apa? Aduh, dah berterabur. Kan rugi. Lah, cabut lari pula. Bukannya nak tolong kutip. Takut kena marah lah tu. Macam-macam perangai manusia ni. Ada yang tamak, ada yang tak tahu bersyukur dengan apa yang diberi. Dan kalau macam tu, tak payahlah buat gerobok rezeki ni. Menyusahkan je. Betul-betul-betul. Tak bolehlah macam tu. Disebabkan satu dua orang buat perangai, kita nak hukum semua orang. Is! Ada lagi barang mau hantar? Tak ada. Semua dah hantar. Kau bila nak ke sana? Orang dah ramai. Orang TV pun ada. Betul-betul. TV? Apa? Ada orang TV? Hari ni ada buat pelancaran. Projek gerobok rezeki di Balai Raya. Kau berdua nak ikut buat sibuk? Yelah. Diam, Abang Is dah buat banyak gerobok rezeki rupanya.
Semuanya penuh dengan barangan. Saja abang tak nak bising-bising. Biar projek ni berjaya dulu. Lepas tu, baru abang war-warkan. Kenapa nak war-warkan? Abang nak kutip derma untuk buat banyak lagi gerobok rezeki. Nak kutip duit. Bukan duit je. Sumbangan barangan dan juga tenaga. Tenaga anak-anak muda. Upin, itu Zul kan? Sekarang kita berada di kampung Zul. Zul dengan nenek dia. Jom kita tolong, kita sumbangkan tenaga. Nantikan liputan semasa kita. Datang dengan siapa? Dengan Abang Is. Tu? Terima kasih, Ayu ya, Is. Makcik balik, ya. Bye. Ipin, jom. Cepatlah. Aduh. Dan ada ramai orang tolong. Terima kasih. Macam mana pelajaran tadi? Seronok. Ramai orang. Syukur, Alhamdulillah. Niat baik Is buat gerobok rezeki. Berjaya beri manfaat pada orang ramai. Kawan-kawan kita orang pun ada apa? Patutlah seronok. Mainlah tu. Mana ada? Kita orang buat kerja. Lepas tu, ada orang TV tanya kita orang macam-macam. Yelah tu. Siapa nak adik? Saya Upin. Teman-teman. Dan saya Is, pencetus projek gerobok rezeki Kampung Durian Runtuh. Adik, angkat barang-barang ni tak penat ke? Tak, kita orang seronok. Sebab bila kita tolong, orang cakap terima kasih. Hilang penat. Iya, satu contoh yang baik dan harus diikuti semua. Marilah menderma duit atau tenaga untuk terus menjayakan projek ini. Berat sama di piku, ringan sama di jinjing. Sokonglah projek gerobok rezeki. Sekian dari saya, Ijen, melaporkan dari Kampung Durian Runtuh. Wah, terkenal cucu opa. Masuk TV. Eleh, orang lain punya projek, dia pula yang menumpang nama. Jangan marah. Kena bagi tahu kawan-kawan.